Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan ke posisi pasukan pertahanan Israel, IDF. Adapun penyerangan itu dilakukan seusai tentara IDF menembus Jalan George, jalur Gaza bagian selatan. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Rabu 7 Agustus. Dalam video itu terlihat seorang pejuang mengendap-endap meletakkan bom ke tank Israel. Tak berselang lama, kendaraan tempur Israel meledak dahsyat dan menewaskan tentara IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.